Halo, selamat datang di channel Green dari Matur.f. Sebelumnya kita udah ada Nimbai Swab ya, tapi kali ini kita punya ada satu lagi yang baru, ya ini ada City Bus Manager. Nah, untuk City Bus Manager ini mirip juga ya sama Nimbai Swab. Dan kalau Nimbai Swab itu kan dia tuh ngebangun kereta api ya, tapi kalau ini sesuai namanya yaitu ada ngebangun layanan bus ya. Jadi saya juga kenapa tertarik di sini karena mungkin kalau kalian yang minat transportasi mungkin masih panas ya cerita-cerita tentang BRT Bandung Raya atau sama di Medan ya yang dekat ini, apalagi di Bandung yang transportasinya masih minim. Jadi kalau ini kita nggak rencananya sih nggak akan stay in Bayswe. Jadi kalau di sini kita akan full 100% buat rute fiksi ya. Jadi bukan rute asli kayak di Bayswe, cuman kita mau buat fiksi. Nah, jadi ini kemarin tuh kan baru full release, jadi sempat diskon cukup signifikan. Jadi apa DLC-nya juga mulai, jadi saya sekaligus sama DLC ini ya, Ibis dan Green Energy. Oke, kita mulai aja. Kita mana ya, ada skenario tapi ini udah ada tempatnya ya. Terus juga kita VPA aja kali ya. Kita Bandung ya aja ya, mungkin karena wajib panas. Bandungannya gak ya? Oh, komponennya. Coba ya. Ini aja Bandung. Oke, normal. Remote-nya normal aja dulu kali ya. Banyak background-nya kota. Stop. Okay. Kita kira-kira Bandungnya di mana tempatnya. Jadi ini nggak kayak Nimbus. Kalau Nimbus kan dia bisa bangun di seluruh dunia ya. Cuman kalau untuk di City Bus Manager tuh nggak bisa seperti Nimbus. Jadi kita harus pilih tempatnya dan terbatas ya. Nggak bisa luas-luas. Walaupun nanti ada apa namanya lain expression sih ada, cuman yang nggak bisa ada maksimal luas mapnya gitu. Kita tunggu dulu sampai oke. Mapnya udah loading. Katanya sekarang kita harus pilih deponya dan ini kita nge-spawn di tengah kota ya. Sebenarnya kalau depo yang aslinya sih, kalau di dunia nyata di sini ya, di sebuah stasiun Bandung ini ada depo bis Dambi. Tapi kira-kira mau bangun di mana ya? Cuman kalau kita mau realistis kayaknya bagusan di sini ya. Kayaknya kita bangun sini aja kali ya. Oh ya, mapnya seperti gini ya. Ternyata sampai deket-deket gede juga nih, sampai Padalarang juga kayaknya. Lumayan ya. Kita bangun sini aja ya. Okay. Yes. Nah, ini pertama kita katanya disuruh ngebuat service centernya ya. Equip your empty service center at this one. Oh, ini untuk kayaknya yang bagian customer service-nya ya. Nah, sebenarnya sih saya sebelumnya udah coba-coba dulu di map yang ngetes gitu. Ya, sebagai percobaan kita coba. Kita buat di sisi. Oke. Terus harus ada tempat duduk.
sini aja cukup. Jadi kan kita bisa dibesarin lagi sebenarnya. Nah, terus buat kantornya. Untuk kantornya kita buat gimana ya? Untuk kantornya kita harus buat di buat koridornya juga ya, ada koridor. Atau kita gedein deh. Untuk biar di masa depan kita bisa digedein juga. Baik, kayak gini buat koridor aja deh. Saya sih maunya nggak mau yang biasa-biasa kayak depan ini, kayaknya tahu jadi kita mau buat yang agak jadi kayaknya ini tuh saya inginnya tuh kayak berhadapan gitu deh. Jadi ininya apa namanya desknya. Oh ya guys, ini deh. Terus buat koridornya. Bisa kayak gini kali ya. Nah. Terus bagian office-nya standing desk. Ini kali ya. Nah, oke. Terus buat kantor apa tempat untuk istirahat pegawainya, kayaknya buat di sini. Ini kali ya. Koridornya kita besar lagi. Buat pintu ini kayaknya karena open jadi kita buat kaca aja. Kita kasih tempat duduk. Tempat duduk gimana? Ah ini ya break room. Nah ini break roomnya. Dapur. Untuk dapurnya sih baikku mungkin orang pada makan di sini kali ya. Jadi saya inginnya sih dapurnya sebelahan ya. Kira-kira gimana nih? Apa kamu buat sebelah sini, pas sebelah sini kah?
Terus ada kulkas sama vending mesin. Oke, terus apa lagi? Oh ini kamar mandi. Kamar mandi kita buat mana ya? Di atas customer service aja kali ya, biar orang yang datang juga bisa gampang. Oke, mana ya? Mulai jalanin bis pertama katanya. Bis yang pertama kita harus ada tempat parkirnya sama jalanan, jadi jalanannya terus kita kuit mana ya, ini ada, kita kayaknya buat yang gede aja deh biar nanti sekaligus ya jalanin bisnya langsung yang gede. Oke, terus habis itu kita beli bisnya. Untuk bis yang baru kayaknya kita langsung harus kita sekarang rekrut pegawainya. Jadi di UHA kita harus buat laki untuk pegawai di koridor. Rekrut supirnya. Oh ya, pas saya coba-coba yang kita utamakan itu ini ya. Soalnya oh ini tuh susah dinaikin nih, tapi kalau skill tuh kurang begitu penting nih, karena waktu saya coba-coba di itu ya, di buat yang untuk ngetes itu yang susah dinaikin tuh ini fanwidth-nya ini susah dinaikin. Kalau skill tuh bisa gampang dinaikin ya, nanti bisa training bisa naik. Jadi kayaknya kita utamakan yang ini, soalnya kalau ini yang rendah itu nanti bakal banyak komplain dari itu ya, dari apa sih namanya tuh, dari penumpang. Terus itu mekanik, teknisinya ini. Teknisi kayak kita naikin, tapi ini paling gede. Oke, terus research-nya kita ini, terus industri cleaner aja. Terus customer service ini juga penting ya ini. Oke, kita buat ini ya, pom bensinnya untuk isi bisnya. Oke, karena ini mungkin kita di masa depan bisa diperbesar, jadi kayaknya kita buat di sini aja. Gas station. Terus untuk industri ini ya, bisnya
Workshop, bengkel ya. Bengkel, ya ini. Terus beli yang standar. Oke, buat gudang ya. Oke, kita lanjutin. Gudangnya minimal harus 4x4. Ini nggak bisa dipanjangin ya. Ini nggak apa-apa. Gudangnya warehouse. Oke. Terus ada ininya raknya. Oke, sekarang kita setting pintunya. Untuk pintunya kita kira-kira kemana ya untuk membuat pintunya? Ini kan di poinnya di sini. Kita tuh bisa tuh setting rute kemana, ke Kopo, ke Muhammad Toha ya, ya Muhammad Toha, terus Buah Batu. Atau ke Dago, ke Lembang juga bisa kita. Tapi karena bisa baru dua, kita nggak mau jauh-jauh juga ya, mungkin yang deket-deket ya. Gimana ya? Ini kayaknya nggak tahu deket juga. Oke, sekarang kita start aja. Untuk tempat, mungkin kalau mau ngikutin PRT mungkin ke Tegalga kali ya. Soalnya ini kan jalan mana sih? Seingat saya tuh jalan Tegalga tuh main strategis banget ya ini. Jadi nanti dari sini terus ke mana sih, ke Station Hall, ke Jalan Tegalga, terus ke Taman Tegalga, kita ke atas lagi, kembali lewat ke Alun-Alun, terus ke Braga, ke Braga terus balik lagi sini kali ya. Oke, rute baru. Kita juga bisa setting rute yang mungkin yang rute ini bakal disubsidi oleh pemerintah ya. Dan kita buat yang jalur pribadi dulu aja. Oke, sekarang kita buat sampai stasiun Bandung. Kita ke Pascal kali ya. Untuk keduanya kita sendiri. Oh. Nah ini terus Station Hall terus itu ke Pasar Baru. Pasar Baru masih ini ya, terus ini jalan Asia Afrika ini juga main strategis. Kita buat aja di sini ini juga ya, lumayan ini. Dan sini tuh lumayan strategis banget. Di sini juga aku rasa ada terminal bis, jadi kita terminal angkot jadi kita buat di sini. Di sini dan kita kesini balik lagi ke arah ini ya, ke arah stasiun. Oh, angkot biasanya kita jalan sini ya. Angkot tuh masuk ke sini nanti. Ya, cuman kayak kita bisa jalan dulu ya. Oke, kita ke nanti ke sana. Oh ini ya, mau apa ya? Nah, ke sini, habis itu ya, ke Kings. Ya. Ini ya,
habis ini terus ke Pancai, ke Braga ya, terus habis itu ke mana sebenarnya saya mau buat hotel bisa lari di sini, cuma ini tempat aku lari ke sini terus ke sini dan stasiun Bandung. Oke, butuh pertama kita buka 51 ya, ini bisa headway-nya kita bisa atur juga, kita bisa kecilin mungkin headway-nya gua ya, bakal aku nggak ya. Coba ya, diturunin. Aku tidak ya. Tapi lumayan ini, agak ini juga ya. Ini segini deh. Oke, aktif bus now. Nah sekarang udah bisa dijalanin, jadi kita harus balik lagi ke depo. Nah. Nanti ini busnya akan berangkat. Ya dulu pakai apa ini, ada notifikasi. Oh subsidinya lumayan gede ya, 169% ya. Kemarin kita ngetesting tuh di Tokyo, kalau di Tokyo tuh nggak segede gini subsidinya. Nah berangkat nih biasanya. Nanti kita bisa lihat kita. Udah ya, udah di map nih. Berangkat jam 5 pas ya ini. Oh bukan, jam berapa ini? Gak berangkat-berangkat ya. Lumayan tuh, 8 orang, tuh 11 orang, 13 tuh, 16, 18, 20, 21, 22, rame 28, 30, 21. Oke, sekarang kita disuruh katanya memperhebat jaringan bisnya ya. Terus sama lagi katanya complete 10 to success. Jadi ini tuh 10 perjalanan ya. Jadi 1 putaran, 5 putaran, 3 putaran, 4 putaran, 5 putaran. Macetnya tuh seperti ini ya. Berangkatnya lama ini 29, 31, 38, 36, 34, 28, 34. Ada 134 ini. Staff. Jadi emang kayaknya kita usah buat lagi ini. Buat five wish-nya lagi yang banyak. Nah ini nih staffnya nih, staffnya setuju ini nih. Mungkin untuk kota berikutnya apa sih, kita mau buat apa, kita bisa visualnya atau mau nyata ya, seperti ada di apa namanya, kota
kelas Metro Bandung atau kelas Metro Pasundan mungkin nggak bisa sambil lihat-lihat ya, soalnya kalau buat lebih fungsional juga yang imajinasi juga kayaknya agak ini ya, agak apa sih, agak mikir-mikir juga agak susah ya, agak bingung kita udah gimana gitu. Iya itu, jadi kayaknya biar bisa mungkin kita pakai rute bis yang asli aja. Coba kita lihat di pertanyaan ini, Transport for Bandung, coba TFB. Di sini ya ada peta rute bis, peta rute angkot. Coba ya, kita ada rute bisnya. Tanya, oke, peta, oh, peta angkot, nah ini, rute ini kan ya, oh ya ini nih, ya, rute yang di TFB ini. Kayaknya kita bisa nge-replika dari sini aja nih. Kalau yang itu tadi nih, setuju gimana? Sebenarnya nggak masuk sih, nggak pas banget sini ya. Ini kita untuk perkiraan kira-kira akan setuju mana? Yang lewat stasiun Bandung ini, yang di depan depo tuh ada bis 21 ini, 21 tuh gimana ya? Ke Gunung Batu ya. F1 tuh itu apa sih? Tas, oh ya, tas Metro Bandung. Terus ada 3D ini, 3D damnya. Tuh. Tas Metro Pasundan 3D. Alun-alun terus ke mana lagi? Ah ini kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya belum kebuka sisi selatannya karena kita tuh paling jauh tuh sampai mana nih? Jalan mana nih simpang Buah Batu ya? Ini jalan Buah Batu ya? Transmart Buah Batu, Transmart kan sini. Dayakolot ya. Keras terus bisa mana? Ini kayaknya yang kesini. Iya kayaknya nggak bisa ya, harus harus apa sih? Kayaknya kita palingan bangun untuk mau dari stasiun Bandung pintu utara saya tanya udah ini ya F1 nih, F1 itu kemana? Ke Gunung Batu, F1 itu ke Gunung Batu ya. Kalau ke Gunung Batu sih harusnya bisa ya. Gunung Batu ya di sini, simpang sini. Tapi posisi eksaknya di mana ya? Ini tol paster iya ini tol paster mana ya ini, saya belum pernah ya soalnya ke Gunung Batu tuh masih jalan Gunung Batu ya. Oh ya, finish deh katanya. Nah, ini bisa udah balik lagi nih ke depo, jadi kita bisa loncat ke hari berikutnya nih kalau mau cepat. Langsung jalanin
hari kedua. Nah hari ini kita udah menghasilkan, hari kemarin tuh kita udah menghasilkan cuan 800 yuan. Oh gitu kita. Ini kita baru 4.8% ya coveragenya. Saya masih agak kebingungan ya ini. Yang satu gunung batunya sudah mana ya? Gampangnya ya bisa lihat eksaknya yang benar di mana. Ini katanya apartemen pasti ada ya. Apartemennya ada di mana? Ini ya. Apartemen kan ini, palingan apartemen ini kan terowongannya juga ini kan ya. Eh bukan ya, bukan terowongan ini. Ah ini nih terowongannya nih. Nah ini terowongan tapi kayaknya nggak masuk tadi di map ya. Tata. Nah ya ini terowongan. Ini ininya. Apanya sih? Ya ini underpass aja. Aja mana pos aja? Ska aja ini ya. Suka aja ini kan. Bener kan ini? Ska aja ya. Ini terowongan gunung batu ini. Nah iya ini benar-benar. Atau muter dulu jangan-jangan new tebisnya supaya SD negeri suka aja. Ah iya kan SD negeri suka aja kan disitu. Disini ada pas suka aja. Apartemennya di sini kan ya. Terus terminal Gunung Batu itu di mana ya? Coba lihat. Gunung Batu Station Hall. Mana ya? Harusnya sih deket-deket sini ya. Pasar ke belok utara. Ini. Ujungnya sini berarti ya. Ke utara. Oke. Nah, kita berarti kita bangun. Tentunya.
kita trayek kedua. Itu baru masih belum ada opsi. Nah, ini masih harus kita ngumpulin tropisnya, jadi nanti kebuka ininya. Apa rute subsidinya. Oke, kita geser ke sana. Oke, startnya di mana nih? Ini tuh startnya tuh, oh iya sih, stasiun. Jadi sini lah. Oke. Terus dari sini, rute pertama tuh di sini, ya. Terus rumah sakit Santosa, Station Hall. Stasiun Timur ya. Terus habis itu Perintis Kemerdekaan. Ini kayaknya depan. Nah ini. Terus habis Perintis Kemerdekaan tuh ke Balai Kota. Jalan Timur, Pajajaran, belum kiri di sini ya. Oh, jauh ternyata ya. Nah, di sini terus ke STHP. Jabar. Mana ya distrik Jabar? Adanya lagi dan waktu iya, ini ada satu pesantren. Jadi sini ada satu lagi, ini jalan konten distrik Jabar. Kayaknya ini aja deh, jadi distrik Jabar dan konten. Terus jalan konten di sini simpang Paskar LSHS. Terus ada Cipetes. BTC ya, ini udah BTC ya. Oh belum BTC. Jadi sebelum BTC itu ada dua halte ya, Cipendes sama Bendungan Dalam. Terus habis itu satu lagi ke sebelum BTS. Biasanya kan si ini ya. Habis itu BTS. Oke. Habis BTS itu BPJS Paster. Langsung belok ke jalan SD Negeri Sukaraja. Langsung ya SD Negeri. Sini ya SD Negeri. Habis itu underpass. Sini
Dirgantara Indonesia. Oh iya benar-benar ini kesehatan dulu ya. Oh iya benar. Di sini berarti atau berikutnya. Pabrik ini. Dekat di Gantara. Simpang Dakota. Di Gantara Indonesia terus Simpang Dakota. Sebuah madang kota, terowongan gunung batu, terowongan gunung batu itu jalan mentor, jalan mentor, ini ya, ini jalan mentor, terus apartemen pasta, oke, terus gunung batu dan sebaiknya, oke, happy, kita sama, oke, habis itu ini kesininya, kesininya. BTC Cipedes itu cuma ada Cipedes terus Simpang Paskara SHS habis itu SHS Pintu Selatan GKI Pasteur, GKI Pasteur. Kerjaan campuras ini jangan campuras kan ya? Ini kan ya? Oh. Coba. Ini agak salah deh. GKI Pasteur. Oh iya agak sih. Nah, habis itu Cihampas bawah. Cihampas bawah. Sini ya. Cihampas bawah. Terus belok sini lingga. Satu. Pasar Kembang sampai dari sini terus ke berikutnya itu Pajajaran Timur habis itu RS Mata Cicendo. Rumah Sakit Mata Cicendo Stasiun Bandung namakan proyek bisnya ini EMB ST Hall Gunung Batu. Kita warna ini sama aja kayak di ini ya TFB di biar gampang. Oke. Okay. Jam operasional sih TMB itu dari jam 6 pagi ya. Hmm? 6 sampai jam 17. Oke, bisnya terdua, headway-nya
bisa nggak ya? Wah, di kalau dikecilin kayaknya makin lama nih. Iya, makin lama ya. Bisa nggak akan muat, jadi kayaknya kita. Tapi kayaknya jangan dulu deh, takut gak ini kita bisa berubah banyak kayaknya kesusahan tak kita. Nah, kita otakin dulu aja deh segini dulu. Confirm pivotos kan bisa gak ada, kita harus buat lagi. Kayaknya nanti mau buat apa, sesuatu mungkin yang untuk lebih gede, mungkin pensok atau ya gitu, macam-macam untuk lebih gede. Jadi kayak kita buat sama dari 4. Oke, saya akan datang di sini. Oke, langsung kita sign. Oh, nggak ada supirnya ya, untuk bang supir kita harus rekrut lagi supir bis yang baru. Nambahin locker biar bisa nambah supir. Koridor. Tambah lagi. Satu lagi. Oke. Wah, nana udah banget. Lihat. Mudah-mudahan better. Oh iya, ini kita waktunya udah ini ya. Jadi kita ngeliat ini dulu, nanti kayaknya setelah ini kita udahan dulu. Kita lanjut di episode 2 ya. Soalnya waktunya udah kemakan lama ini. Disini juga oke lah, nggak apa namanya, atau sepi juga tuh, rame kan tuh ada 9, 30, 34, 37, 35. Di sini juga sama nih, lumayan untuk laku juga ya. Terus nanti bisa transit di sini, nanti yang mau ke 3 aja bisa pindah. Ini juga yang track 1 kan fiksional, ini kita mau tanyain atau enggaknya kita belum tahu. Tapi kayaknya abis ini kita buat untuk tebis yang asli dulu, mungkin nanti abis itu kalau udah lengkap yang udah asli kita tambahin lah, atau mungkin kita modif-modif sedikit biar mungkin better. Apa bagi saya, mungkin buat saya ini udah nama itu 9,5 preferensi. Ya mungkin kita yang hampir penuh. Iya, 55. Ini penuh nih bisa nih. Aku juga nih emang harus dibanyakin ini. TMD 4 ini harus dibanyakin di sini sampai penuh itu kapasitasnya. Oke, untuk episode pertama kali ini kayak kita selesaikan dulu di sini. Mungkin untuk
episode berikutnya mungkin kita mungkin apa nabung ini bonus juga kita mungkin akan nambahin bisa lagi mungkin di stasiun Gunung Batu sama mungkin nambahin proyek-proyek lagi mungkin yang memungkinkan kayak mungkin dari stasiun Osisi Selatan kali ya kan di stasiun Osisi Selatan kan banyak kan ini ya bis yang dari Osisi Selatan itu jadi mungkin kita nambahin rutenya yang kemana mungkin yang ke Cimahi IKEA tapi IKEA belum kebuka ya atau yang ke ya dan lainnya. Oke sekian terima kasih untuk silakan yang ingin ada request pertanyaan komentar silakan komentar jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dibantu juga dan kenyataannya mungkin transportasi umum lebih baik ya untuk teman-teman kita. Oke sekian. Bye-bye.